Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama Randa Bobolan di dalam video pembelajaran. Di dalam video ini kita akan membahas tentang bangun ruang yang ketiga. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video 1-2, sarankan supaya menonton isi dari video bangun ruang yang pertama dan kedua. Ini video yang ketiga ini kita fokus tentang limas. Di sini saya buat sebuah ilustrasi. Ini adalah sebuah gambar, ini adalah sebuah piramida, di mana ini sebuah gambar ini merupakan museum Louvre yang berada di Paris, Prancis. Ini sering ini menjadi cover buku, kalau nggak salah buku di kelas 8 atau kelas 9 ini merupakan covernya. Kemudian ini piramida, ini 7 keajaiban di dunia yang berada di Mesir. Ini sangat terkenal ini. Jadi seperti apa nanti limas itu kita akan bahas dalam video ini. Mari kita simak bersama. Baik, masuk kita pertama ini limas ini yang mau kita pelajari di sini nih dalam video ini adalah ada beberapa jenis. Pertama ciri-ciri, yang kemudian jaring-jaringnya seperti apa, yang kemudian luas permukaannya, dan yang kemudian adalah kita akan membahas polinya. Jadi 4 poin besar yang berhubungan dengan limas yang mau kita pelajari, yang kita mau pahami di dalam video ini. Kita masuk ke pertama, kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah sebuah limas, tapi ini merupakan apa? Limas segitiga. Ini merupakan limas segitiga. Kenapa dia limas segitiga? Karena atlasnya berbentuk segitiga. Yang kemudian adalah ini merupakan apa? Limas segi empat. Ya, karena atlasnya empat sisi. Kemudian yang ke selanjutnya adalah limas segi lima. Kenapa lima segi lima? Karena sisi alasnya berbentuk segi lima. Yang pertama dari gambar itu bisa kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama lima segi tiga. Lima segi tiga itu apa? Pertama itu memiliki 6 rusuk. Yang kemudian apa? Memiliki 4 sisi atau bidang. Kemudian apa? Memiliki 4 titik sudut. Seperti apa dia ini gambarnya? Ya. Dia memiliki 6 rusuk. Yang mana itu? Yang pertama A ke B, ke C, A ke C, ke C. Nah, itu yang ketiga kan, baru B ke T, A ke T, C ke T, 6 ya. Kemudian yang kedua memiliki 6 sisi atau bidang, berarti saya hapus dulu ya supaya nampak yang mana sisinya. Jadi yang merupakan sisinya itu adalah yang ini, yang di bawah ini alasnya ini ya. Kemudian yang pertama, yang kemudian sebelah ini, yang sebelah A, T, B, yang kedua, kemudian sebelah B, D, B, C, T, ya, yang ketiga, yang keempat ini A, C, T, yang di sana. Ya. Kemudian 4 titik sudutnya, yang 4 titik sudutnya jelas di bawah 3, di atas 1, 4. Ya. Itu merupakan ciri-ciri dari 5 segitiga. Yang kemudian adalah 5 segi 4, memiliki 8 rusuk. Berbeda dengan segitiga 5 segitiga, memiliki 5 sisi dan atau bidang, memiliki 5 titik sudut. Mana itu? Ya, gambarnya. Ya, seperti yang mana rusuknya ini, yang A ke B, B ke C, A ke D, dan B ke C. Itu yang keempat. Kemudian apa lagi Pak? A ke T, B ke T, B ke T, C ke T, D ke T. Kemudian lima sisi, ya udah di bawah ini satu, terus alasnya satu kan, baru di sebelah A T, ini harusnya T supaya enggak double. A, T, B ini 1, kemudian B, T, C 2, ketiga udah ya, B, T, D, C, T nya keempat, terus A, D, T nya ini menjadi yang kelima. Kemudian titik sudutnya 5, ini A, B, C, dan D. Itu merupakan 5 segi 4. Kemudian 5 segi 5, memiliki 10 rusuk, memiliki 6 sisi, memiliki 6 titik sudut. Seperti apa dia itu? Nah ini dia. Ini yang mana itu 10 rusuknya itu? Berarti ini alasnya kan 5 sisi berbentuk 5 ya, 5 sisi segi 5, 5 bentuk segi 5 ini. A ke B 1, B ke C 2, C ke D 3, D ke E 4, A ke E 5, kemudian A ke A T 6, B T 7, C T 8, D T 9, baru E T 10 pas ya. Memiliki 6 bidang sisinya, yang mana 6 bidang sisi yang dimaksud itu saya hapus dulu. Sisi yang dimaksud di sini adalah yang ini, alasnya kan satu nih ya. Kemudian jadi ini berbentuk segitiga nanti. Nah, ini bawah ini segi 5, terus
yang limanya lagi ABD ini untuk segitiga, sama seperti untuk 5 segitiga 4 dan 5 segitiga. Nanti akan nampak lebih jelas untuk membahas dalam jargonnya nanti. Berarti yang kedua ABT, kemudian BCT, kemudian CDT, kemudian DET, kemudian AET. Kemudian kita masuk ke jari-jarinya. Jari-jari limas itu dapat beberapa model. Nah, ini limasnya, ini untuk limas segitiga. Kalau dibuat ini gunting, jadi kan apanya ini selimutnya ini akan berbentuk jadi segitiga. Kemudian yang kedua adalah limas segi empat. Alasan untuk persegi, ini selimutnya ini berbentuk segitiga, jadi jadinya empat segitiga. Kemudian limas segi lima, ya ini sudah dipecah, digunting, seperti ini. Alasnya ini jadi selimutnya itu jadi lima segitiga sama. Itu untuk jari-jari. Kemudian masih kita masuk ke luas permukaan. Luas permukaan volumenya itu ini dari segi 5 segi 3, 5 segi 4, dan 5 segi ini 5 segi 3 dipecah, digunting, jadi seperti ini jari-jarinya tadi 5 segi 4 dan ini merupakan 5 segi 5. Jadi untuk menjawab untuk luas dan volumenya lah, luas permukaannya itu apa, luas alasnya tergantung apa alasnya gitu, ditambah jumlah luas segitiga pada bidang segitiga atau disebut dengan selimutnya berapa. Jadi kalau luas segi 5 segi 3 berarti luas segi 3 alasnya. Kalau segi 4 berarti luas segi 4. Kalau luas segi 5 berarti luas segi 5 alasnya. Ditambah luas pada bidang tegaknya atau selimutnya. Itu untuk luasnya. Kemudian ke selanjutnya lah volumenya. Volumenya apa? Sepertiga luas alas kali ini. Ya. Itu dulu untuk mungkin per video tentang limas. Sekian dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih.